5 fakta piometra pada kucing betina. 1. Apakah yang disebut dengan piometra? Piometra didefinisikan sebagai infeksi pada rahim. Kondisi ini umumnya merupakan infeksi sekunder akibat perubahan hormon reproduksi betina. 2. Piometra juga dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan yang mengandung preparat hormon progesteron dapat memicu terjadinya piometra. Cat owner patut waspada karena banyak obat-obatan anti birahi. 3. Gejala klinis piometra bervariasi. Jika serviks atau leher rahim terbuka, kucing akan mengeluarkan cairan vulva berupa nanah yang terkadang bercampur dengan darah. 4. Steril menjadi terapi terbaik untuk piometra. Operasi steril adalah terapi terbaik untuk kasus piometra. Tindakan ini menjadi pilihan terbaik karena dapat menghilangkan organ yang sakit tanpa sisa. 5. Steril juga bisa mencegah terjadinya piometra. Daripada menimbulkan penyakit yang serius, sebaiknya segera sterilkan kucing betina. Mereka akan lebih aman.